sini kayunya kita apa taruh di sini kok gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di Sahabat Arda 69. Sekarang saya lagi di Pool Arista. Anjay. Di sini saya udah berapa hari ya? 2 hari, guys. 2 hari dan saya baru mau berangkat muat kota-kota. Kamera belakang. Itu dia, guys. Mobilku parkir di situ. Banyak, bro. Tuh. Cuman sebagian udah banyak yang keluar kan. Itu juga. Di sini kita mau apa namanya, ngelepasin itu gulung terpal, maksudnya kok ngelepasin sih, terpalnya digulung gini. Iya, yeah. Termasuk mana kunci mobilnya, ntar dulu guys. Mana? Ini dia. Oke. Masuk dalam. Assalamualaikum. Oke. Kita lihat. Pas nalang masuk. Kita netralkan. Oke. Aman. Kita turun, bro. Kita buka lagi ini yang kemarin di servis kancingannya itu. Belakang ini ngancing nggak? Ngancing kan. Oke, aman. Naik dia. Oke. Dari naikin gini, sekarang kita masuk ke dalam. Tuh lihat, guys. Nah, masih banyak ininya, bro. Itu terpalnya. Ini tripleknya nanti diurusin. Ini aku mau buang-buangin ini loh, kayu ini. Oke. A few moments later. Di sini kayunya kita apa taruh di sini kok gitu kan. Thank you.
bel. Lagi hording ya, nah, sekarang lipat lagi ini. Nah, set aman. Sekarang kita mulai jalan. Oke deh guys, mungkin segitu aja. Aduh capek banget. Ini saya mau berangkat muat kota-kota lagi. Buat ke Cipondo. Seperti biasa, kita bongkar Cipondo terus guys. Oke. Mungkin segitu aja. Saya mau lanjut jalan. Oh iya, aku jarang banget upload. Memang gak ada aktivitas apa-apa guys. Aku di pool aja gitu. Aku mau bikin apa gitu. Mungkin kalian bilang kangen konten cerita. Ya aku juga ngerti guys. Aku belum bisa bikin karena apa namanya, ceritanya itu nggak pas guys. Banyak yang ngirim email ke saya itu ceritanya tuh apa ya, lebih ke ngarang gitu guys. Jadi jugaan
nggak ada pembelajaran, nggak ada hal yang harus kita ketahui dari konten itu. Menurut saya nggak pas untuk jadi konten. Mungkin nanti deh kalau aku nemu yang pas, nemu yang ini buat dijadiin konten di segmen cerita Arda, baru aku bawain buat kalian. Ya segitu aja. Terima kasih support sekalian sejauh ini. Jangan pernah bosan sama saya ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam, stress ball.